Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ribuan ulat bulu menyerang permukiman warga di Desa Peloso, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Akibatnya sejumlah warga terserang gatal-gatal akibat terkena ulat bulu. Warga Desa Peloso, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah resah akibat didatangi ribuan ulat bulu. Hama ulat bulu ini muncul di rumah mereka dan merambat di lantai, dinding, atap, hingga masuk ke kamar serta dapur. Sejumlah warga mengaku resah dan terserang penyakit gatal-gatal. Kalau masuk rumah, masuk warung itu sudah, ini ularnya banyak sekali, Om. Sudah 2 hari, Om. Geli sih, jijik enggak, Om. Sudah gatal-gatal lah. Ulat bulu ini berasal dari sebuah lahan kosong dan selalu terjadi setiap tahun. Warga berharap petugas datang untuk membasmi ulat-ulat ini. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Khairuddin, iNews melaporkan.